Ini cara untuk menjawab soal yang di Google Classroom. Pertama, pilih soal yang hendak kita kirim. Contohnya, new assignment PKN. Lalu kita lihat soalnya. Setelah itu, kita catat di secarik kertas. Kemudian isi, kemudian kita fotokan hasil pekerjaan kita. Kemudian kita kirim dengan cara menekan add attachment. Lalu kita pilih file. Kemudian kita pilih file yang hendak kita kirim. Jawaban kita. Tunggu beberapa menit sampai muncul ada tulisan turn in. Nah, setelah muncul turn in, berarti kita sudah berhasil mengupload hasil kerjaan kita, lalu kita klik turn in. Kemudian ada bacaan lagi cancel atau turn in. Kemudian kita pilih turn in. Oke, berarti kerjaan kita udah selesai terkirim. Itulah cara untuk mengirim jawaban.